Contohkanlah anak kita weh makan air ni Nabi minum air gak nama gak ya. Leh. Ajar gak Nabi. Nabi makan air ha ni nak oyak. Nu ajar anak kita. Makan jangan makan pergi tangan kiri. Makan tangan kanan. Lepas tu Nabi ajar lagu ana. Baca bismillah wa ala barakatillah. Ataupun baca ayat wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Lepas tu Nabi minum, Nabi tak nyawa oleh air. Misal macam ayat tu, air dalam ni, Nabi tak nyawa. Nabi tak bernafas di dalam air. Nabi minum terik mula-mula, bismillahirrahmanirrahim, setegak. Minum terik dua, setegak. Lepas tu minum terik tiga, kali yang tiga, baru Nabi minum dah. Minum kok-kok-kok, we tinggal sekerat gelap. Nabi tak minum habis sekali tu. Ini siapa dia? Ini akhlak Nabi, cara makan Nabi, cara minum Nabi. Sama yang kita hajar kepada anak-anak kita dengan ilmu-ilmu kasih ke Nabi. Turut cara Nabi. Turutkan akhlak-akhlak Nabi. InsyaAllah anak kita dapat berkat. Dan anak kita besar sikit lagi, dia tak boleh makan lik kiri. Lik ni lik syaitan. Jangan makan lik ni wenah. Lik ni lik syaitan. Dia makan kiri, hok ni syaitan. Makekane sunnatir rasulillah. Sunnatir rasulillah. Ini cara Nabi kata fattabi'uni. Turut oleh kamu akan daku akan Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah. Nescaya kasih akan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, sebab tu bapak haji anak kita we baik-baik molek-molek. Makan lek kane minum lu setegak dua teguk. Dah. Ha, lepas tu kalau kita hok pesing kita nak goyak sikitnya kalau